Halo guys, balik lagi di channel Populer Games. Sebelum kami mulai, jangan lupa nih guys untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari kami guys. Game Offroad merupakan salah satu game yang menantang. Kalian akan dihadapkan pada trek-trek yang cukup ekstrim, seperti di gurun atau jalanan berbatu. Yang menariknya lagi, kalian tak hanya bisa bermain sendiri saja, tapi juga kalian bisa mengajak teman atau keluarga untuk bermain dalam mode multiplayer. Nah, kalau kalian sedang mencari game simulasi offroad, maka kalian bisa mencoba beberapa game yang akan kami rekomendasikan ke dalam video kali ini. Dan berikut 7 game simulasi offroad terseru tahun 2024 versi Populer Game. MBU Pickup Simulator. Game simulasi yang mengajak para pemain untuk memberikan pengalaman menjadi pengemudi offroad pickup di Indonesia. Dalam permainan ini, para pemain akan mengemudikan pickup dan menerima berbagai pesanan untuk mengantarkan barang atau material ke lokasi tujuan. Para pemain harus menghadapi berbagai tantangan seperti mengatur waktu pengiriman, menghindari rintangan di jalan, dan memperoleh penghasilan untuk meningkatkan kendaraan mereka. Dengan fitur yang menggambarkan kehidupan para pengemudi pickup di Indonesia, game ini menjadi salah satu pilihan bagi kalian yang ingin merasakan sensasi menjadi pengemudi pickup. Offroad 4x4 Driving Games. Game Android Offroad terbaik tahun 2024 selanjutnya adalah game Offroad 4x4 Driving Simulator. Meski sudah dirilis sejak beberapa tahun silam, namun game ini masih tetap menjadi salah satu yang terbaik hingga sekarang. Sebagai salah satu game offroad, game ini adalah sebuah game yang bisa dibilang cukup lengkap. Sajian grafis yang sangat bagus, lingkungan offroad yang sangat mendukung, hingga hadirnya berbagai medan yang rumit membuatnya menjadi lebih menantang. Selain menyelesaikan sejumlah misi, game ini juga menyediakan fitur untuk menjelajahi sebuah maps yang tergolong cukup luas. Tersedia juga berbagai mobil yang memiliki desain layaknya dalam dunia nyata. Dengan semua yang kelebihannya, tidak heran jika game ini menjadi salah satu game offroad yang sangat populer di Google Play Store. RTHD Village. Permainan bertema offroad yang sangat identik dengan jalanan yang terjal, melewati pegunungan hingga jalanan yang penuh dengan lumpur. Hal tersebut rupanya berhasil disajikan dengan sangat baik dalam game yang berjudul RTHD Village. Permainan yang satu ini merupakan sebuah game offroad dengan mekanisme gameplay yang cukup realistis. Di dalam permainannya, kalian memiliki tugas untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain. Tidak hanya itu saja, kalian juga terkadang diharuskan untuk mengantarkan kargo melewati rintangan yang ekstrim. Selain bermain dalam mode level, game ini juga memiliki mode free ride yang lebih membebaskan kalian. Kalau kalian sedang mencari game offroad dengan variasi rintangan yang sangat beragam, maka game ini sangat menjadi pilihan untuk kalian semua. Truk Simulator Dirt Road 2. Game ini merupakan sebuah permainan offroad yang berfokus pada pengalaman realistis dalam mengoperasikan sebuah kendaraan di berbagai situasi serta kondisi. Dalam permainan ini, para pemain akan diberikan kendali penuh atas kendaraan yang kalian pilih. Selain itu juga, dalam game ini menawarkan berbagai misi ataupun tantangan yang berbeda-beda, seperti melewati jalan berbatu, berlumpur, serta tanjakan yang sangat ekstrim. Dengan desain grafisnya yang sangat realistis, game ini dapat memberikan pengalaman yang menarik bagi kalian yang menyukai game offroad. Driving Zone Offroad.
Jika kalian penggemar permainan jenis off-road simulator, rasanya kami tidak perlu banyak menjelaskan soal Driving Zone Off-Road, karena game Android 1 ini begitu populer di Google Play Store. Tidak heran kenapa game ini begitu digandrungi, karena tampilan grafis yang tersaji sangatlah memanjakan mata. Ditambah lagi dengan elemen kontrol simulasinya yang dibuat sangat mendekati dengan kondisi sebenarnya. Ditambah lagi, keleluasaan kalian dalam menjelajahi medan di dalam game, karena tersedianya 15 open world maps dengan kondisi lingkungan yang beragam, yang siap untuk dieksplorasi dengan bebas. Ada sejumlah juga sensasi menantang dengan melewati medan sulit seperti sungai, hutan, rawa, dan pegunungan. Pilihan kendaraannya pun sangat variatif. Tersedia belasan tunggakan, garang yang untuk membantu kalian dalam melewati medan-medan yang sangat ekstrim. Off-Road Drive Pro. Game yang bertemakan off-road satu ini adalah pilihan paling masuk akal untuk kalian yang menginginkan serunya melintasi obstacle di alam liar. Game ini mungkin tidak memiliki elemen khusus bagi game racing. Namun, game open world satu ini akan tetap bisa menghadirkan keseruan untuk kalian di tahun 2024 ini. Gameplaynya sendiri cukup sangat mudah, yang dimana kalian hanya perlu melewati beberapa obstacle yang sudah disiapkan di beberapa tempat, dan kedengarannya mungkin tidak menantang. Namun, semakin jauh level yang kalian ikuti, semakin aneh juga obstacle yang kalian akan hadapi. Mulai dari rintangan bebatuan, jalanan yang menanjak, melintasi sungai, dan lain sebagainya. Tenang saja, kemudi 4WD pada game ini berfungsi normal, layaknya mobil off-road yang ada pada dunia nyata. Jadi, kontrol kemudi game ini memang sudah tidak diragukan lagi. Selain itu, koleksi mobil dan kustomisasinya pun hadir pada game ini, yang mana semakin memantapkan pengalaman kalian selama bermain. Off-Road Drive Desert. Jika kalian penggemar permainan jenis off-road simulator, rasanya kami tidak perlu banyak menjelaskan soal Off-Road Drive Desert, karena game Android 1 ini begitu sangat populer. Tidak heran kenapa game yang satu ini sangat digandrungi, karena tampilan grafis yang tersaji sangatlah memanjakan mata, ditambah lagi dengan elemen kontrol simulasinya yang dibuat sangat mendekati dengan kondisi sebenarnya. Ditambah lagi, keleluasaan kalian dalam menjelajahi medan di dalam game, karena telah disediakan ya 15 open world maps dengan kondisi lingkungan yang beragam yang siap dieksplorasi dengan bebas oleh kalian. Ada sejumlah sensasi menantang dengan melewati medan sulit seperti sungai, hutan, rawa, dan pegunungan. Pilihan kendaraannya pun sangat variatif, dan tersedianya belasan tunggangan garang untuk membantu kalian dalam melewati medan yang sangat ekstrim. Nah, itulah tadi 7 game simulasi off-road yang wajib kalian coba di tahun 2024 yang kita rekomendasikan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe channel Populer Games dan like video ini. Dan jika kalian mempunyai saran ataupun rekomendasi game yang bagus, silakan ketik di kolom komentar ya guys. 2-3 Burung Cendrawasih. Terima kasih. See you next time.